Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, 1.340 suku dan budaya, 6 agama, 546 bahasa daerah, 180 tarian daerah, 27 rumah adat, 40 pakaian adat, 256 juta penduduk. Dengan ini, Indonesia terbilang sangat kaya dan beragam. Tanah Indonesia diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, warna kulit, dan perbedaan kepercayaan. Persatuan Indonesia bukan mengenai keyakinan mana yang menjadi mayoritas kemudian menjadi prioritas. Melainkan Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan pemeluknya untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Negeri ini Republik Indonesia, bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, dan bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu. Tetapi, Indonesia adalah milik kita semua dari Sabang sampai Merauke." Persatuan Indonesia berbudi pekerti terhadap setiap manusia tanpa harus memandang identitas sebagai wujud pribadi dengan kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Mari bertindak dan berperilaku luhur untuk mencerminkan masyarakat yang adil pada keberagaman dan menghendaki persatuan Indonesia. Mari menjunjung tinggi persatuan sebagai hak dan kewajiban bersama. Mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Meski berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Meski berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Meski berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Meski berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.